Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Yovinus Dimas S. Jadi malam ini jam, aduh lupa gak bawa jam. Ini jam 3:30. Jam berapa mas? Setengah telu ya? Enggak, jam 3 kurang 10 menit. Jam 3 kurang 10 menit. Ini lagi di pasar besar. Mau makan di sini, di Rawon Buwolo. Dan ini lagi rame banget. Banyak orang yang lagi dasaran karena di sini ini pasar besar. Banyak orang yang jualan, ada sayuran dan masih banyak lagi nih. Pakai pol. Wih, ngerti Mas Cua, semar. Ini semar. Powermu kuat. Play, powernya kuat. Kelamin gini. Semar. Mama karo saya apik kowe sih. Aku cah cilik powerku. Cah cilik. Powerku mama. Mama we. Pasar. Pasar. Ki, nek ning kene sik podo tutup sekan. Masih pada tutup. Yang jualan itu yang di bawah. Ki nek sayuran. Nek jagung di bakul renek. Bakul renek. Ini jadi kondisi di lantai 2 seperti ini. Nah, buka tuh Rawon Buwolo. Ini bukanya malam hari. Wah, Pak lagi buka. Wis ngeri. Ini bukanya jam sekitar jam 1-an baru buka ini. Terus Buwolo sudah tadi. Rawon au. Rawon. CC apa CC? C Rawon loro. Rawon. Ini ada yang lesehan. Terus bisa duduk di kursi ini. Rasa mainnya apa tambah 3 ini? Oh, 3 tanpa 3 dan 1 tanpa topi. Terus soto ayamnya 1. Oh, rawon Mas Ju. Iya. Ampun, es teh. Iya, es teh. Terus kita Arung Mbah Loro. Nggih, Mak. Tahu nggih, Mbah. Arung Cek Wolo. Nggih, Mas Cu, mlebu aku. Nggih. Mel on bura we. Aku juga sih. Oh, aku. Oh, nggih. Porsinya jumbo, Mas. Porsinya jumbo, Mas. Mantap, Mas. Di warung nih, Mas. Mbak Amit nggih, Mbak. Tanya-tanya ke Mbah Wolo. Mbah Wolo sampean, Mbah? Nggih. Wis, mantep. Umure berapa, Mbah? 80. 80. Wis. Masih semangat nggih, Mbah ya? Nggih, semangat. Mantep. Alhamdulillah. Ini udah jualan berapa tahun ini, Mbah? Oh, awet kecil bocah-bocah rong ana sampai tak wis gak. Tahun berapa? Masih ingat enggak? Oh, tahun 70-an. Sampai lupa nggih, Mbah, tahun berapa. Dulu Pak wis gak enak, Pak. Oh, gitu. Dulu awal jualan berapa harganya per porsi? Oh, dulu jualannya kopi sama teh. Kopi sama teh aja. Iya. Nasi pecel oh. Sama sayur. Kan ada tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan nggih. Terus sampai rawon iki tahun berapa? 80-an. Niki bukae jam pinten to, Mbah? 1 malam. Jam sampai jam? Jam 8 sampai pagi. Ya. Oh. Seporsi berapa? 10.000. 10.000. Itu rawon udah plus sama tempe. Iya. Mantap, Mbah. Tako. Kok aku yang tangan? Oh, sama. Nggih, Mbah. Siap. Dari dulu emang udah jualannya di sini. Di pasar besar. Apa di mana? Pasar. Pasar direnovasi dulu belum direnovasi di sana. Di bawah. Timur, ya timur. Oh. Setengah. Anut pembagian sekarang di atas. Berarti sempat pindah-pindah nggih? Iya. Terus kalau renovasinya taruh mana
Manut pemerintah. Ini 10.000 ini. Mantap, Ngi Hamid. Lumpuk ini mrikirin. Terus saya kirang. Supaya masih kok. Masih ajeng bayar. Enggak, piro? 70. Ini goreng tempe, Mae. Dari malam sampai pagi nggih goreng tempe ngenten, Pak. Oh, nggih, siap-siap. Jakarta ta. Yo ki warungmu kabeh-kabeh bodo nyoteng iki lho. Iki. Diliput. Ala warung mong tuwek. Tapi udah legend iki, Mak. Insyaallah. Nggih. Kalau beli tempenya aja berapa? Seribuan. Oh, seribuan ini. Gede yo. Tempe. Oke. Wis kurang apa nih? Soto. Soto. Nggih, soto. Ayam, sat. Ayam. Ayam nggih, ayam. Dari dulu ketiga gini, Pak. Apa? Dari dulu ketiga. Apa ya? Yang jual. Jualan. Yang bantu. Oh, ya, kalau enggak pulang ya ketiga. Nah, pulang ya dua. Ini tempatnya sederhana segini, tapi ini udah legend. Baik sibuk, iya. Sing tuku silih berganti, apalagi ini waktu sahur. Banyak juga puasa, Mbah. Puasa. Wih, mantap, Mbah. Ya, Mbah, ya, wih. Umroh apa? Wih, nyampe umroh bulan mana? Kulo ngesir niki lho, Mbah. Slayer ini, Mbah. Mana, Mbah? Mbah sing niki. Nggih. Sepi anakku barep mantu kulo teng Jakarta. Oh, niki. Jakarta niki, mantap, Mbah. Sampun niki. Pun niki. Mbah kulo nambah telur bebek, Mbah. Nggih. Telur asin. Telur asin nggih. Satu mawon. Pun nganten mawon. Nggo nek elek. Oh, nggih, mantap. Full service, mantap. Bagus nih, Mbah. Bagus. Pun, kulo betong nggih, Mbah. Nggih. Nah, terus pun. Sik siji-siji ya. Tetep siji-siji. Lumayan iki durasi iki. Durasi. Cek bar ngeterne kok wis. Iki enek sing lungguh lesehan bareng. Durasi. Bar iki man. Durasi. Lanjut juga nih, juga nih. Juga nih durasi. Oh nggih, matur suwun. Lumayan durasi. Wis kita cut, langsung kita makan. Lanjut lagi. Ini dia rawon 10.000 buwolo. Ini lagi nyuting mong syuting. Hebat pakai flash. Mangan repot lho. Hebat banget nih. Mangan repot ya ini. Iya, enak Mas juga karek mangan tok ngene kan. Hebat banget. Jadi menunya ada rawon, ada soto ayam, soto daging juga. Nih, tempenya iki enak, tempe keripik. Dan lihat tuh. Tempe keripik, lo keripik tempe. Tempe keripik. Terus lihat tuh dagingnya itu wah lho. Nambah sambel. Satu porsi segini cuma 10.000. Kita carup-carup dulu. Carup. Rawon Buwolo. Ini recommended. Kalau kalian malam-malam lapar, wajib kesini aja di Rawon Buwolo yang ada di Pasar Besar di lantai 2. Mantul ini. Mantap betul. Gak mati kan gitu. Dicarup-carup sih. Oke, wes. Makan cuy. Rawon 10.000. Kita bae wae kan menawa. Tambah tempe keripik. Hak lu panas. Ambil de rawon. Mantap. Jadi ini kuahnya lumayan pekat.
wah rawan ini. Kenal. Syok aku. Sekolah dagingnya akeh ya? Dagingnya akeh. Mangan ulap-ulap ya kita. Ken. Demi yang pokok ini gitu. Demikian. Demi sesuatu nasi. Iya. Enak. 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 Ini enak. Ini bukunya. Iya enak loh. Enak loh. Enak enak. Terus mulai. Udah ya segitu aja video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan aku mau lanjut makan lagi. Bye bye. Tunggu video selanjutnya. Dan doakan jadi kualitas, enggak kuantitas kayak gini lagi. Ente sudah 1 juta. Udah 1 juta subscriber. Ini video pertama di 1 juta subscriber. Bye bye, thank you.